Lepak restoran ni berada di Ken Rimba, Seksyen 16, berhadapan dengan kondominium Ken Rimba. Kedai kami konsep masakan Melayu Thai. Kami juga ada ikan bakar, western, roti canai, masakan timur lah. Lepak ni berasal daripada kataan Melayu dalam slang Kelantan. Jadi kita combine dengan bahasa Inggeris, port. P-O-R-T itu adalah port, maknanya lokasi untuk lepak. Ikan bakar lepak restoran daripada Terengganu, dibawa khas di Shah Alam. Resepi 40 tahun turun-temurun. Kita ada ikan siakap, kita ada pari, kita ada sotong, kita ada ikan cecaru, kita ada kerang dan kita ada tuka. Okey, ini adalah rempah daripada Terengganu, resepi 40 tahun turun-temurun. Kita punya ikan bakar, kita masak melalui kuali lah, tapi kita lebih kepada steam sebab kita nak dapatkan juicy dia. So, biasanya ikan bakar ni diperap dengan rempah, baru dibakar. Tapi kita punya ni, kita akan bakar dulu ikan, steam dulu ikan, baru kita akan letak rempah. Dan kita ada tambahan air asam. Lepak restoran ni setiap hari bermula daripada 7 pagi sehingga pukul 1 pagi. Untuk pagi kami menyediakan sarapan dan juga makanan tengah hari, dan untuk masakan panas kita bermula pada pukul 3 dan sehingga tamat operasi lah. Ikan bakar, western, roti canai, itu semua sampai pukul 1 pagi lah. Another shoot, huh? Okay, one, two.